Tangan dikocek, jalan menyengit, mata kebong mie, hati ke langit, sabar menanti peluang datang. Begitulah. Dari semalam ku tunggu, pikir kau pulang ke pangkuanku. Ku dengarkan lagu cinta, pilihan terbaik kita. Ku mainkan CD berulang, lupakan segala ucapan perpisahan yang kau pinta. Okey, itu dia. Salah, Pak. Sumbang Mambang suaraku. Hello, hello. Sumbang Mambang suaraku. Aku ingat kau pakai Zainal aku Abidin. Kau pakai topi Vader tu. Kau pakai ratas kan? Aku ingat kau pakai topi yang Cina, pakai yang Korea punya. Tahu tak? Macam kan ni, Korea punya topi yang macam tu kan? Yang masa zaman-zaman dinasti benda semua tu kan? Macam tu. Ini pada rupa dia. Okay. Aku tak perasan pula Vader punya. Okay, power. Ini ada bateri tu kan? Yang ada. Boleh tukar dia punya voice change tu kan? Dulu dana aku sangat-sangat into Darth Vader ketika dulu. Macam ni macam ada Darth Vader selagu je. Jen. Kenapa okey aku tengok blur. Kau tempat blur eh. Okay. Vader. Kau dah. Vader duduk sana sekejap. Kami nak berbual. Orang-orang dewasa nak berbual. Akunya, kalau kau nampak kat belakang tu. Kau tengok aku punya Star Wars collection tu nampak. Ya, aku ada nampak hanya nampak stormtrooper aje. Tu banyaklah dalam kotak lagi lah. Aku tak buka lagi lah. Itu beberapa lah. Kau pun Star Wars punya. Ya, Star Wars habis. Gila, dibesarkan dengan Star Wars kan. Star Wars di Malaysia 1978. Dia keluar di US 1977. Tapi kenapa Malaysia dia lewat kit? Malaysia zaman dulu dia memang setahun lewat. Zaman dulu lewat sempayan. Yelah, betul lah. Nak hantar ke sini pun agaknya naik kapal tu pun lama je naik kapal kan. Betul lah tu, makan masa. Aku tinggal, aku rasa... Apa? Aku tinggal apa? Setapak Garden dulu tau. Dekat rumah aku kan, ya. Dekat dengan rumah aku kan? Ya. So ini bayangkan tahun 1978, umur aku baru 9 tahun, dah 3. Lepas tu Star Wars dimainkan dekat mana tau? KT, panggoyang KT. Sekarang ni... Favorite aku KT. Nanti ingatkan aku nak cerita kau satu benda pasal KT punya, kenangan aku, okey? Nanti KT, eh. Okey. Lepas kau settle benda ni lah. KT ni dekat dalam Bukit Bintang. Dekat Bukit Bintang dulu. Sekarang ni berhadapan dengan Royal Chulan. Bukit Bintang. Dulu dia depan tu. Royal Chulan tu dulu. Kalau tak salah aku, panggung wayang Pavilion. Pavilion tu situ Kat situ. Kalau tak salah aku Pavilion. Tapi Pavilion ni tak ada cerita yang best-best sangat. Jarang cerita yang best. Yang aku tahu Royal tu, dekat belakang dia tu ada apa tu? Ada tempat dulu yang terkenal dengan pelacuran itu. Apa tu? Sun Complex. Kau macam hafal je. Weh, muka baik-baik macam ni mana? Mana kau macam hafal je. Tapi aku pernah pergi sana. Aku bawa kereta. Kereta pertama aku dulu pada tahun tak berapa entahlah. So aku bawa kawan-kawan aku jalan-jalan pergi KL. So malam tu kita dah lalu depan Sun Plaza tu. Sampai depan tu Sun Complex tu. Sampai tu memang aku kena kerumun dengan bapak-bapak ayam lah. Setiap tingkap ada bapak ayam. Depan kereta ada bapak ayam dua orang. Belakang kereta ada bapak ayam dua orang. Mau perempuan kah? Tak. Muka baik macam ni. Dia orang ingat aku nak perempuan murahan macam tu. Tapi mesti ada cerita sebaliknya tu kan. Lepas tu kau U-turn ke kan. Kau dah member kau dah balik semua kau U-turn ke. Cerita-cerita macam tu, kita PM tepi lah. Mana boleh cerita dia alat ramai. Apa cerita keting kau? Okay, aku ingat lagi. Cerita pasal keting tu, ada satu cerita yang aku cakap, aku tak tahu nak ketawa ke ataupun sedih ke apa. Yelah, masa tu aku tak ingat umur berapa, tapi umur muda-muda jugalah kan. 20-an aku rasa kot, aku 20-an.
Waktu tu yalah aku pergi, yalah kita single. So aku ingat lagi aku tengok cerita Bodyguard. Dengar Bodyguard. Kevin Costner dengan Whitney Houston kan? Ya. Yeah. Bodyguard. So aku memang suka tengok wayang tu tau. Kan tengok wayang sorang-sorang ah. Dan Rex is aku punya favorite ah kan. Dekat Rex dekat dengan Putrajaya punya dia kan, dekat apa tu, dekat jalan-jalan silang tu kan, dekat Talent Street. Senang. So KT kat Bukit Bintang lah. Dua-dua ni tempat sebab aku pilih sebab dia punya location tu dekat dengan dekat dengan Bukit Bintang. Lepas tu jalan silang tu pun bus stop. Jap. Reset. Terputus-putus lah. Last kali lah. Kejap. Zan. Ya, tahu. Dengar. Terputus-putus. Tadi apa, Rex tadi dekat jalan silang. Okey tak? Sekarang okey? Sekarang dia sedang picking up. Gambar blur sikit. Blur, sama macam aku lah. Blur. Okey. Saya kat jalan silang tadi. Wi-Fi ni kan susah. Aku Wi-Fi tak ada kat rumah ni. Tak banyak-banyak lah. Okey, jalan silang. Rex kat jalan silang. Jalan silang. So sebab dekat dengan bus stop kan. So lepas tengok wayang je, balik naik bus terus kan. KT tu port untuk lepas kita tengok sebelum kita pergi Bintang lah kan. So pergi Loten kan. Pergi belakang kat pulau tu, pergi ke mana ni. Apa nama tu mah sebelah Cape Plaza tu apa? Merit apa? Merit apa tu? JWW Merit. Ni Stahil lah. Stahil kan dulu port tempat lepak kan, adalah. Tak tahulah kau suka lepahan ke tak. Tapi suka. Dekat-dekat kan. Belakang Cape Plaza tu memang port lah, budak-budak lepak juga. Okey. Cerita pasal dia. So aku tengok Bodyguard cerita Bodyguard masa apa tu, hari tu kat KT. Jadi waktu tu aku macam single lah kan, kita adalah macam bukanlah baru break ke dengan girlfriend ke apa, tapi aku ingat lagi waktu tu macam aku macam very lonely lah, macam kita macam tak ada girlfriend kan, nak tengok kan. So aku pergi tengok wayang seorang-seorang. So waktu tu aku pergi dulu, aku tengok ramai orang penuh tau. Penuh, beratur gila punya panjang kan. Panjang beratur. Lepas tu aku tengok semuanya couple lah. Aku pelik. Kenapa semua orang couple datang ni hari ni? Lepas tu dengan bunga-bunga bro. Bunga-bunga. So makinlah gua ni rasa macam loser gila punya kan. Dahlah pergi seorang-seorang tengok filem Bodyguard tu kan. Walaupun Bodyguard tu cerita, mencakap cerita macam cerita lawan ke apa, tapi it's about love punya movie kan. Whitney Houston dengan si ni. Rupa-rupanya baru aku tahu bro, hari tu aku tengok tu adalah hari Valentine's Day. Alah, sian. So, kau bayangkan Valentine's Day, tengok orang yang Bodyguard tu, aku pergi sorang-sorang. Serang. So, aduh mak, tiket dah beli ni kan, macam mana ni kan? Tapi kita tengok je lah. Kita dah biasa tengok orang yang kita on lah kan. Professional lah sikit. Jadi, apa lagu yang keluar kan daripada pengalaman tu? Pengalaman tu maksudnya is satu benda yang aku akan make sure bila, kalau misalnya next aku tengok wayang on Valentine's Day masa tu, aku akan bawa ke awet lah. So okay lah aku rasa lepas tu aku bawa awet lah, aku tak pergi seorang-seorang lagi lah. Tak ada lagu yang tercipta akibat oleh peristiwa tu ke? Au, 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 au. Itu banyak tahun sebelum kejadian tu, masa aku dah lama betul lah kan. Dah lama lah lagu A'au tu pun aku tak ingat tahun berapa lah, 2004 aku rasa kot. Ini 90s punya cerita kan. Apa tajuk lagu? Ke mana dah lupa dah. Macam mana? Apa tajuk lagu A'au tu? Jangan Kau Mimpi. Jangan Kau Mimpi. Siti Sarah Rasuddin nama gilam ni aku lupa. Sarah Rasuddin kan? Sarah Rasuddin. Kau Mimpi. Dua-dua okay. Boleh pakai Siti Sarah boleh kan? Apa sepanas bilik aku ni? Jom kita bercerita. Jangan Kau Mimpi tu. Kenapa? Jangan Kau Mimpi tu gegasi punya lagu juga kan? Ya ke? Tapi gegasi pun tak masuk final juara lagu tau. Kenapa? Ada cerita dia. Cerita? Pecahkan rahsia? Sebab ini aku dapat information daripada all the judges jugalah, one of the judges.
one of the judges bagi tu aku, aku tak tak perlu sebut nama dia lah kan. Dia cakap ada orang protes sebab intro depan tu kalau kau perasan lagu 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 tu intro dia dia macam lagu deng 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 Billie Jean's deng 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 kan. So baseline tu is from the Billie Jean's, arwah Kelly yang masukkan. Arwah Kelly yang ah dia sebelum intro kan deng 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 bukan full, bukan full pun. Dia main sikit deng 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 pam. Au ah ah kan. So so aku dengarlah. Dia orang tak masukkan lagu tu sebab lagu tu katanya line baseline depan tu ramai orang protes. Apa ni lagu ni ciplak lah apa ke mana kan? Tak sampai satu bar lah pun. Ha, half bar pun tak sampai, babe. Kan? Itu yang macam aku pun apa lagu tu? Aku just macam tak apalah, aku pun terkilan jugalah sebab lagu tu macam aku cakap it's a big hit tapi tak masuk kan. Ya. Lima tu. Tak tahulah aku. Itu kan, kita sama. Anggap dia sebagai homage lah, satu apa satu respect tribute kepada BG ke kepada Michael Jackson ke, apa apa salahnya, itu bukan motif lagu tu. Yes, ya yeah, betul lah. Satu lagi pun is lagu tu pun aku bukan ambil the full full baseline tu. Sikit je tu. Kan? So kan. Itu pun dia cakap macam tak boleh lah kau ni 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 ni. Tu so, tak apalah kita ni lah. Lagipun kejadian tu pun aku tahu selepas juara lagu. Ha, kalau misalnya sebelum tu aku dapat tahu mungkin aku boleh protes lah kan. Okey lah aku. Itulah cerita dia sejarah tu movie ni. Kalau kalau diorang tu dengar, judges tu dengar cakap yang bongok lah. Bongok betul lah bongok. Kena bongok. Bongok kan? Pun ada lagu kan? Bongok ada lagu. Bongok, bongok adalah apa dia? Jangan kau mimpi tu dia kau buat khas untuk Sarah ke ataupun kau ada lagu yang kau rasa sesuai untuk Sarah? Tak, waktu tu aku tengah mencari-cari lagu lah, aku memang cipta khas untuk Sarah. Lagu tu bukan dalam library aku lah. Bukan dalam library aku, aku just ni aku waktu tu Cik Mok minta kan, Cik Mok jadi A&R untuk nak kan. So diminta lagu dan seperti biasalah sebab ini second second album yang aku involve. Second album Sarah dan juga second album aku involve untuk production lah kan. Yang first time tu album yang first tu macam single aku lagu aku tak digunakan as a single lah kan. So second album baru aku lagu ni lah, lagu yang kami impin jadikan single. So aku bagi lagu tu, aku bagi lagu tu macam okay Cik Mok, okay dengar yang okay. So then okay lah kot. Yalah, dengan bass Kelly aku ingat lagi. Kelly main dah lah kan, memang groove gila lah, suka aku. Sedap eh? Sedap. Memang best. Dekat Na Records, aku record lagu tu kat Na Records lah. Na Studio, yes, Na Studio. Oh ni kali kali pertama, kali kedua lah kau dah bekerjasama dengan Sarah. Ada tiga album tu yang aku involve lah. Masa dia dengan Na kan, Na Production lah kan. Jadi the first one, the second one, the third one. The second one tu yang the first one tu yang banyak menang award tu. Yang award ada ada lagu Bajai, Helen lah. Lagu kan. Takkan bisa sekali-kali kasih berubah. Aku rasa waktu tu aku tak kenal kau sangat kan, betul tak? Belum kita belum pergi kan? Kita belum kenal lagi. Kalau jumpa depan aku kau macam siapa muak ni bila kan? Aku cakap, ha? Siapa kau? Doktor? Lawyer? Lawyer? Magistrate? Pemusik? Waktu first album tu, album kesetiaan ni. Kesetiaan? Tajuk dia aku lupa lah, tapi ada lagu album kesetiaan. Kesetiaan, aku rasa. Kesetiaan. Yeah. Jadi, album tu adalah first time Na Production dia move to digital adik to Pro Tools. Pro Tools nya ni kan software. Aku yang kenalkan Pro Tools tu kat diorang. Diorang sebenarnya dah ada dah Pro Tools tu tapi dia dalam lama punya version kan. So aku sebab memang production aku waktu tu memang aku dah memang dah memang start dengan Pro Tools. So jadi aku nak aku ni session tu pun dalam Pro Tools lah. Ada waktu tu diorang ada dekat studio tu ada dalam 8 track aku rasa lah. 8 track saja Pro Tools punya version tu.
Kau bayangkan 8 track, apa kena buat dengan 8 track? Ah, 8 track bro. So, aku tak ingat berapa track aku pakai, tapi apa yang aku ingat aku bounce lah. Aku bounce lah. Selalunya aku kalau recording ni memang aku cecah 100 lah, 80 ke 100 track tu memang ada lah, sebab stereo, especially kalau drums kan. Drum ada 8 track kan. 8 ke 10 track lah aku mungkin kan drums kan. Jadi kalau di gitar tu 2 kan. So boleh jadi 80 macam tu lah. Semua pergi stereo kan, stereo. Kalau keyboard stereo, semua stereo kan. So 80 ke 100 tu memang selalunya macam tu lah kan. Dengan backup vocals lagi. Harmony dia lagi kan. Harmony selalu ada 6 track kan. Kat situ ada 6 track kan. Vocal mungkin ada 3 track kan. Nah, jadi itulah yang jadi dia sampai 80 track kan. So waktu tu kau bayangkan, aku nak bounce macam mana ni kan. So aku buat kerja sikit-sikit lah. Aku dah ni drums ni, aku dah settle semua. Lagu yang first album tu memang aku tak main live drums lah. Aku just program. So kira aku save track lah kan. Jadi lagu tu biasalah kita masukkan pada 2 track. Bounce, dah dapat lah 8 track. Ingat lagi 8 track. So okey lah, hasilnya jadi. Hey, hasilnya ni man, ni. Yeah, nampak. Tergantung tu, ha. Ya. Dan alamak, award tak ada bro. Alamak. Award tak ada. Award dapat, tapi hanya dapat kepada production tu, Na dan juga artis tu lah. Ha. Kalau kau nak, aku dengar kena bayar RM500 sendiri. Yes, betul lah, betul. Malah kotak dia. Macam mahal sangat lah. Mahal ni RM500 kan. Kalau menang loteri, okey juga. Kan? Betul tu. Jadi, ha. Dia menang Best Pop Album dan juga Best Album. Album of the Year dan juga Album Pop of the Year lah. Untuk AIM. Tahun 2005 ke 2004 lah. Aku tak ingat lah. Itulah around that lah. So, itu antara the biggest pencapaian aku lah kan. Waktu tu macam alamak nak kena naik stage lah bro. Macam mana ni segan lah kan. Orang panggil naik lah kan. Mana gambar dia aku tak ingat ada ke tak ada lah. Aku rasa ada kot gambar tu. Segan naik stage. Malu ada kamera nanti masuk TV. Malu lah gitu ni. Nah, okay. Tu second album lepas tu lah. Bila diorang dah trust, macam okey lah nervous ni production okey. Ni yang dia ambil aku as a producer untuk second album diorang. Lagu Jangan Kau Mimpi ada dalam tu. So lepas tu aku ingat lagi third album pun ada juga. Third album aku buat untuk Sarah. Lagu aku jadi single juga. Lagu Menari Denganku. Yes. Menari Denganku. Irama lagu ikut rentak dan langkah tu waktu lagu tu. Dia dengan Zaid. Sarah dengan Zaid. Dia dia duet kan. Lagu tu sampai semi final je. Waktu tu lagu tu sama tahun dengan dari seorang lelaki lah. Masa diorang semi final tu dia announce kan keputusan dia, kira dia lagu kan semua ada lah, Sarah, Zahid, aku ada, macam kalau dia masuk sama-sama sedap lah kan, sebab aku ada dua lagu kat situ. Yeah. Tapi dengan aku tak masuk, alamak kan. Antara macam, dua lagu tu mana yang kau jangkakan lebih kuat pada masa tu? Aku rasa aku Diary lah, lagi seorang lagi lah. Sebab kau bayangkan setiap station waktu tu memang setiap radio station semuanya dia number one. Tak kisahlah radio apa dia number one tu. Hanya satu je radio dia number two. Hot FM dia number two? Hot FM, lagu yang kita tak boleh break tu sebab lagu Samsung tak salah aku. Oh. Samsung tu. So lagu waktu tu kan Indonesia kan, lagu Indonesia ke banyak kan. Memang kita tengah berlawan Indonesia. Memang banyak. Hot FM je tak dapat number satu. Radio lain semuanya kita tapau. Berminggu-minggu. Era pun berminggu-minggu banyak kan. So, tu ada itu. Tapi, kau kena proud lah pada masa tu. Kau boleh mengalahkan, lambatkan lagu-lagu Indonesia yang panjang tu. Sebab waktu tu, kita orang je band rock yang perform untuk AJL lah. Waktu tu rock tak melambat. Tak banyak sangat pun. Yang ada, Spider kan. Spider, Poppy, OAG, itulah band-band tu lah kan yang waktu zaman tu lah. Waktu tu zaman indie undergroundnya tu belum masuk lagi. Dalam
tahun depan tu ke 2 tahun depan tu barulah hujan masuk lah, apa lah masuk, sekali masuk. Waktu tu aku ingat lagi. Dan ada rock-rock sikit pun waktu tu, Elena. Korang lagu Tak Sampai Kamu kan? Tahun sama kan? Ya, ya, ya. Adik kalau ada rock-rock sikit kan? Ya, yeah, ada rock-rock lah. Rock lah. Tapi it's a solo punya ni kan, kategori lah. Solo. Tapi tadi nak balik pada yang kau cakap tadi masa time banyak lagu-lagu Indonesia tu kan. Kita bukan ada, kita bukan ada benci ke tak suka kepada pada lagu-lagu Indonesia. Yeah. Tak ada. Yeah. Tapi cumanya pada aku, pada peringkat tu, lagu kita baru nak bernafas. Lagu kita, lagu tempatan kita baru nak bernafas kan. Untuk mempopularkan sebuah lagu, dia perlukan masa kadang untuk orang familiar dengan lagu tu, untuk lagu tu hidup, mekar, orang dah dengar berapa kali, barulah dia boleh hidup, tumbuh macam pokok yang rendang, yang besar. Di masa yang sama, lagu-lagu Indonesia pada peringkat tu, dia dah popular kat negara dia dan dia menghasilkan punyalah banyak lagu dan lagu-lagu ni dah popular. Bila lagu tu popular, dia genuine hit tau. Kau campak mana-mana pun mesti hit. Betul. Dan dia orang dia punya orang dari sana datang ambil CD paling lontar je dekat radio station mesti sedap punya. Pasang je. Mesti pasang dia tak payah, dia tak payah macam kita kena promote, kita beli time ke, kita kena buat macam-macam. Dia dah buat benda tu dah dekat Indonesia, dia dah buat dah. Dan pada masa tu yang paling aku angin sekali tengok DJ-DJ radio pada time tu, dia pergi Indonesia shopping CD, action tunjuk, tunjuk dekat MySpace lah, gua beli CD lagu-lagu MySpace, Indonesia. MySpace, siapa zaman MySpace? MySpace. Jelas sebetulnya diorang is a Malaysian lah sepatutnya. Kena benda-benda itu kalau nak beli, tapi janganlah bangga sangat. Kena cakap. Kena pandai jaga-jaga hati juga, cover-cover lah kan. Dia nak bangga kan, dia nak naikkan diri dia. Oh, dia boleh buat benda tu, dia DJ, dia boleh popularkan lagu. Itu aku angin. Lepas pada tu aku cakap, something wrong lah. Kita kena melakukan sesuatu. Itu yang kita melakukan pergerakan 90-10. 90-10, yes. Aku was there, man. Aku ada sekali kan. We were there. Walaupun kita dah buat lagu sama together, tapi dia 90-10 movement buat kita bertambah rapat. Ya, bertambah rapat, betul. Kalau jumpa meeting, yes. Ramailah yang tak suka pergerakan 90-10 tu. 90-10 tu antaranya pergulaannya ialah di Cipta Express. Memang kita ada berbincang di kalangan kita orang-orang lama masa tu kan. 90-10. Lepas tu kita pergi, kau ikut tak pergi dengan Datuk Freddy pergi ke satu radio station swasta? Aku pergi there, man. Kan ada satu yang antara dia punya manager-manager dan manager besar dia. Yang satu perempuan tu, aku memang angin betul dengan dia. Nak duduk berbincang, dia nak pergi. Dia duduklah satu tempat. Dia berpusing jalan, pergi sana pergi sini bercakap. Kita lah kena pusing kepala. Aku boring dengan dia, aku cakap dia, "Can you just sit down at one place?" Dia sejak pada tu dia cakap, "Kimak mamat ni, apa ni? Berani datang tempat aku dan stand aku duduk one place. Kau pusing kat dia, you want to break our neck ke? Setiap kali when you move around, you got to move my head." Itu depan bos dia kan. Lepas tu bos dia pun cakap, "Okay. Gentlemen, Datuk Freddy pun ada situ. Dia pun belum kenal aku lagi sangat. What can we do to help you guys?" Okay, aku cakap, "What you can do is increase our the local playlist up to 90% and international playlist 10% je. Take Indonesia as international. Kalau you nak mainkan lagu-lagu Indonesia di radio station English, main lah, tak apa. Main lah sepuas-puasnya. Biar Indonesia compete dengan UK dan US. Ini di radio station Melayu, bagilah peluang untuk kita hidup." Lepas tu yang si perempuan tu, tak boleh. Aku sampai sekarang aku ingat dia. Nasib baik dia dah tak ada kat radio station tu lagi dah. Dia tiba je kan. Dia ada lagi ke dekat radio station? Dia masih ada kat radio station lagi. Tapi radio station yang tak berapa hit sangat lah. Tak berapa gempak sangat lah. Lepas tu. Sedih sangat kan. And then 90-10 ni campaign tu berjaya lah. Kan? Buat berjaya masa juga, ketika. Menteri-menteri radio station pun ambil perhatian. Wakil-wakil Indonesia pun ambil perhatian.
Betul, masuk. Memang banyak cover lah, ramai orang banyak untuk media-media cover kita kan. Dan aku rasa antara, yelah kita ni kan selalu berlawan dengan radio station kan. Dan tahulah kan, sedikit-sedikit tu, nama tu orang cakap tu, calar sikit lah kita punya orang cakap, nak dapatkan playlist yang. Aku rasa aku boleh cakap tu. Sebab antara-antara sebab bagai macam Petty Ugly kan, lagu-lagu dia. Susah nak dengar lagu barunya dipasang di radio. Aku rasa antaranya sebab tu. Mungkin sebab aku tak tahu kan waktu tu sebab kita support, kita against diorang. Diorang dengar apalah macam ni bang, okey lah macam ni. Aku tak tahu, aku ada rasa benda tu lah kan. Bila kita hantar je susah, susah nak pasang, susah nak pasang. Yelah, aku kesian juga macam kau front artist kan. Artis depan kan. Macam aku boleh buruk, aku boleh tukar nama. Yes. Macam kau memang. Aku benda nak buat sini kan. Ni macam nak lawan radio ni, aku pasang lagu kau ni. Macam tu lah. Jadi bila cerita ni macam, okay, next time tu mungkin lah kot. Kalau dia tengok mungkin kita mungkin dia mungkin tapis lah lagi. Okay, tak apalah, kita pergi dulu lah. Mungkin macam tu lah kan. Yelah kalau. Aku bukanlah anti lagu-lagu luar ke apa tak. Kita suka lagu-lagu luar. Lagu-lagu luar baik Indonesia, baik UK, baik US, dia mentingkatkan benchmark tu. Kita yang kita pun kata, okay, aku nak buat bagus macam dia orang juga. Tapi sebagai badan, sebagai apa, session-session penyiaran, dia kena dia kena jugalah melihat daripada sudut-sudut kita. Dia macam mana kita nak bersaing dengan orang, sedangkan orang ni di negara orang lagu banyak, lagu telah dikeluarkan dan lagu ni dah genuine hit dan orang tak perlu lagi pasaran, walhal rakyat kita sendiri perlukan banyak promosi, perlukan banyak wang untuk perkenalkan lagu ni. So betul lah ni, apa, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati tak ada lamping. Yelah, tapi macam tengok Indonesia kan, dia punya SOP dia orang kan, bila lagu-lagu luar, especially yang jiran terdekat dia orang lah, Malaysia lah kot kan, yang banyak produce lagu kan, dia orang mana ada sangat terima lagu-lagu yang kita promote kat sana. Sebab dia orang ni dia semangat kenegaraan dia orang tu kuat. Macam mana pun local first. Tu. So ini daripada based on kawan-kawan orang sana lah, orang Indonesia ni kan, dia bagi tahu. Dia memang very strict on that. Dia memang bukan senang macam Malaysia, lagu tu hit lah, kita main kat radio kita, bukan. Indonesia dia memang macam tu. Dia memang very mencakap nationality dia memang kuat. Negara orang kuat, dia orang kalau boleh macam mana pun dia orang akan protect. So benda tu sepatutnya kita kena buat kat Malaysia. Betul. Dia bukannya benci, tak suka lagu Malaysia, dia suka. Kalau dia suka pun, mungkin dia dengar, dia beli CD ke itu kan. Tapi mungkin dia orang tak promote betul-betul kat dia orangnya media kan. Dia punya radio lah, dia punya old media dia orang kan, dia punya new media gitu. Bukan social media, new media. So macam kita tak, waktu tu bila lagu tu dah top mana pak, okey lah kot, kita nak rating tinggi. Problem radio ni lah, dia memang dia mesti nak rating tinggi punya. Dia nak rating tinggi macam mana tu dulu, sebab dia bergaduh-gaduh nak rating tinggi semua kan. So dia nak rating tinggi itulah, dia make sure benda yang dipasang tu memang confirm hit dan akan confirm hit dekat dia punya radio. So dia formula yang sama lah, dia akan ambil lah yang dah hit kat luar negara, kat Indonesia tu. Kenapa dia ambil Indonesia, kenapa tak ambil kat Vietnam ke apa ke, sebab banyak lagu hit kat Vietnam lagi, bagus juga lagu dia. Sebab kita satu rumpun, senang faham. Dia macam lagu Melayu jugalah kot kan, kita faham. Itu je formula dia. Itu yang berlaku kat kita punya new media kita lah, kat radio kita. Kita pergi toko otak apa, toko panggil gedung toko, dia punya shopping mall. Shopping mall dia main lagu-lagu dia orang. Betul. Betul. Dia memang support, dia memang support dia punya local industry. Kita The Curve main lagu kita, aku tahu. E-Curve, tempat mana ada pengwayang sini leisure tu, dia main lagu-lagu kita. Memang buat tabik hormat lah dengan dia orang. Then the thing is, yang radio station ataupun shopping mall Malaysia ni fail to understand, daripada music, 50% daripada pendapatan kita keluar negara. Ni betul.
Betul. No. Sebab kita pasang lagu-lagu luar kan kat sini kan. Ha. Okay. Aku share dua perkara. 50% lagu kita akan duit kita akan keluar ke luar negara. Pada satu ketika dulu, masa time 2010 macam tu kan. Kita, dalam setahun kita punya kita bayar duit ke Indonesia lebih pada 200 ribu tau. Setahun. Banyak. Hasil daripada duit perform live performance royalty ni. Setahun. Mereka bayar kepada kita kurang kepada 20 kurang daripada 24 ribu. Bukan setahun, beberapa tahun duit kita keluar negara. Dikumpulkan kan? Ya. Dan ini benda yang kerajaan fail to look into, radio station fail to look into, diorang bayar duit, duit ni pergi luar negara. Bukan kepada kita. Kepada lambakan. Okey, satu perkara lagi eh. Sekarang ni katalah royalty kitalah kita mati kan. Kita mati, royalty kita akan kekal kepada keturunan kita selama 50 tahun. Di Singapura, 70 tahun. Di US dan negara-negara lain pun dah meningkat dah 70 hingga 100 tahun. Mereka aku dah lupa negara mana, 100 tahun. Okey. Ada orang pernah tanya aku soalan ni. Aku setuju tak kalau duit royalty, life of the royalty, meningkat daripada 50 tahun kepada 70 tahun. Jawapan aku, aku tak setuju. Kekalkan pada 50 tahun je. Sebab kenapa? Okay, kau bayangkan, kita tak boleh tengok pada diri kita, pada diri anak-anak kita je. Kita kena tengokkan pada negara kita tau, kepada ekonomi negara kita. Kalaulah royalty, okay, setahun berapa banyak lagu Malas Segar yang kita keluarkan? 10 ada tak? Tak ada. Lagu-lagu yang kita tengok Anugerah Jawara Lagu lah contohnya. Final dia ada 12 lagu. Bukan 12 lagu tu betul-betul sedap dan hit betul. Yang sedap dalam final pun 2-3 lagu je. Yang kalau kata boleh Malas Segar, satu lagu, dua lagu je. Okay, tu dalam masa setahun eh. So, kau bayangkan berapa banyak lagu Malas Segar yang datang daripada luar negara. Banyak lagi. Banyak lagi, betul. Banyak lagi. Jadi, 50 tahun selepas kematian kita, lagu kita yang Malas Segar tak ada berapa sangat. Tak dengar. Tetapi lagu Eropah, lagu US, lagu Indonesia yang akan Malas Segar 50 tahun akan datang lagi, banyak. So duit banyak. Kita akan keluar ke luar negara. Jadi, kalaulah katalah kita ni kreatif, P. Ramlee kreatif ke, Nervous, Pretty Ugly kreatif ke, dan yang kreatif dia ialah P. Ramlee. Yang kreatif ni lah Nervous Pretty Ugly. Kalaulah anak-anak kita, cucu-cucu kita ingin bergantung kepada kita punya kreativiti, maknanya kemalasan tu, ketak buat kerjaan tu salah dorang. Dia tak boleh hidup atas royalty kita je. Royalty tu patutnya sikit sebanyak sebagai bahan penampung je. Bukan. Ya, kalau kau nak buat sendiri lah. Itu lah maksudnya. Kalau kau nak buat lah sendiri. Ya, itulah kan istilah dia. So tadi tu, aku nak menceritakan tadi tu. Pengaliran duit lebih banyak keluar apabila diorang ni tidak fokus kepada kerja-kerja hasil anak bumi sendiri. Ini banyak, ini kelemahan patriotisme kita tak ada, kelemahan jati diri kita tak ada, kelemahan identiti diri kita tidak solid. Ini semualah ni apa yang melanda kita. Tiba-tiba serius sangatlah aku. Tak ada ke macam akta-akta yang boleh diubah kan supaya kita boleh kita lebih kita protect lah kita punya orang cakap kita punya rights tu kan, macam dengar-dengar macam P. Ramlee punya case tu kan. P. Ramlee kan yalah macam dia siapa on the rights tu sekarang, is a run show depend on what rights lah aku rasa. Kalau dia punya filem tu mungkin run show. Dan akta hak cipta dia tu tak tahulah macam mana, mungkin 50 tahun tamat ke, tetapi di Indonesia di Singapura 70 tahun. So selepas 20 23 di Indonesia mungkin boleh boleh collect lagi royalty dia daripada filem dia, daripada soundtrack dan macam tu. Dan siapa pun kita pun tak tahu. Kita pun tak pernah tengok dia punya kontrak macam mana.
Ya, betul. Tapi tadi tu berbalik kepada macam mana kita boleh pergi sini tadi eh? Pasal sebelum ni kita cerita pasal ni, kita 90-10. Oh, ya, 90-10. Ada masalah kan waktu tu. Aku ingat lagi arwah arwah bapak aku kan, dan aku juga ada kat situ juga. Sebab dia kan karyawan pun dia kuat juga kan, kan. Jadi dia one of the fighter yang turun padang jugalah selalu kalau yeah, kita jumpa meeting semua ni. Betul. Itulah. Yalah, sebab itulah perjuangan aku sama-sama dengan arwah lah. Ingatlah aku. Ya. Hei, panaslah. Kau kat mana? Kau okey lah. Aku tak tahu, aku rasa aircon aku ni macam dah kena dah kena servis ke benda ni. Aku okey. Buat masa ni PKP ni janganlah aircon rosak ke, pipe bocor ke dan sebagainya. Leceh kau nak panggil orang datang. Aku harap. Tadi aku terfikir juga kalau aku punya pipe bocor ke, aircon rosak ke, macam mana aku nak panggil orang, dan orang ni kalau aku nak masuk rumah macam mana aku nak buat lah. Aku dah suspend dah orang datang rumah aku sekarang. Eh, sekarang bukannya dah open ke semuanya? Dah boleh ke? Dah boleh kan sekarang ni? Teknikalnya kita masih lagi PKP. Tetapi ada beberapa industri aja yang dibenarkan, yang diberi kelonggaran lah. Aku pun tak berapa faham sangat lagi lah. Aku masih nak study lagi apa sebenarnya yang berlaku. Yelah, tapi aku rasa ada kot. Aku rasa yang pasal part-part aircon rosak ni semua, aku rasa ada antara-antara yang diberi kelonggaran lah untuk start the business balik kan. Ataupun sekejap lagi cuba kau cari satu phone number aircon. Phone number aircon, cakap dia, ini rumah saya rosak, dia boleh datang tak? Confirm boleh punya underground kan, betul tak? Tapi macam aku duduk sini, macam kau rumah, sebenarnya macam aku punya rumah sini kan, kondo aku ni, kat situ kat bawah guard house tu, dia memang dah tulis kat situ, no guest allowed. Orang luar tak boleh. So maksudnya kalau nak masuk, kau kena buktikan kau memang stay sini lah. Kau ada card ataupun guard tu kenal kau ke, macam tu lah. Itulah dia. So itulah, tu aku rasa pun kalau misalnya kita panggil technician ke apa berdatang pun, aku rasa satu persoalan jugalah aku macam mana lah naik atas kan. Kan kalau misalnya, yelah tak boleh lah, maksudnya memang betul aku cakap tak boleh lah. Macam kau pun ada juga kan, apa ni ada juga kan, dekat depan kan. Ada. Gated semua kan lah, yelah. So susah juga kan, betul tak? Sangat susah. Tapi susah. Syukur lah tak ada apa yang rosak, kecuali aku punya dryer je. So sekarang ni baju semua kena berjemur kat luar. Setiap kali hujan, setiap kali itulah baju aku basah. Kan? Setiap kali aku basuh baju, setiap kali itulah hujan. Dan setiap kali itulah baju aku basah balik. Baju dah kena air hujan, bau dia kepam ni lagi lah kuat kan. Kena basuh sekali lagi. Bila hujan kan, of course air yang datang yang awal tu pun kotor kan. Dia punya atas pun kotor-kotor debu apa semua. Dia masuk sekali. So memang sepatutnya kena cuci balik lah. Yeah. Tapi PKP ni dia punya kekotoran dia agak tidak terlalu kotor lah, disebabkan kurang kenderaan. Ya, betul. Ni sekarang yang orang cakap Himalaya pun, daripada dekat India pun, kat Everest, dekat Nepal pun dah clear kan, tengok kan banjaran tu kan. Banjaran Himalaya tu clear, dah nampak direct lah, pada jauh boleh nampak. Itu yang satu orang cakap tu yang is the best rahmat. Rahmat dia lah. The blessing. Ini jalan-jalan tak blessing in disguise lah. Blessing je. Itu yang best lah. KL pun tengok clear je kalau nampak aku. Kau boleh nampak KL dari rumah kau? Alamak. Nampak tu? Wuih, steady tempat kau ni. Ini banyak boleh buat lagu ni, bro. Apa dia? Boleh banyak buat lagu ni kau punya view ni. Dengar tak? Aku dengar. Apa? Kau punya view ni sepatutnya boleh menjadi punca ilham untuk banyak lagu dibikin ni. Kuala Lumpur, senyumanmu. Sekat nyanyi ke tak? View kau je aku dah rasa nak menyanyi dah. Kuala Lumpur. Aku tengok muka kau je aku dah dapat dah ID nombor lagu. Tak payah aku nak tengok KL kan, tengok muka kau. Okey, bagus. Baik tu.
Ada aku, ingat tak aku cakap aku ada projek satu lagu dulu kan. Aku, yelah aku dah dengar dah lagu demo, bukan apa demo lah. Just a vocal guide kan yang ada yang aku tak pun sebut nama aku kan. Jadi, aku masih nak meneliti lagi guide yang diberi oleh kawan, seorang kawan ni. Punya aku kena buat lirik dengan dulu nyanyi dalam projek yang cakap ni kan tu. Itulah aku belum lagi menulis lagi lah lirik tu dan tak dapat idea lagi macam mana. Belum lagi start. Lagu yang aku cakap aku nak remake, aku nak rekod balik tu pun ada. Aku rasa minggu ni depan lah, minggu depan aku dah akan start rekod lah. Aku akan start rekod dengan macam mana? Kena cepat. Betul. Itulah dia. Selalunya kan tengok nanti kan kita lupa tiba tempat alamat PKP dah habis, semua dah habis kan. Lain pula. Betul lah. Yes. Ini jap nak berbalik pada Siti Sarah Raisuddin. Ha. Yeah. Jauh betul kita melayang eh. Sampai ke Indonesia bro. Sampai ke Nepal. Bayang kalau Siti dengar tadi, bila dia nak balik cerita pasal aku ni. Dia forward. So, macam manakah pengalaman bekerja dengan antara penyanyi terbaik di Malaysia? Siti Sarah, Raisuddin. Okay, dia senang nak ajar lah. Senang lah kita nak jaga kan. Dan dia punya, ya, dia punya pitching dia pun bagus kan. Bukanlah cakap perfect, tapi senang nak ajar lah. Sebab dia pun dengar cakap juga. Bila kita cakap itu ini, dia akan dengar kan. Dan dia, sometimes, bukannya kita yang nak bentuk dia tu sangat. Aku masa time rekod dengan dia tu, aku bagi kelonggaran lah. Aku just bagi tahu aku lagu ni macam-macam ni, kisah macam-macam ni. Dan aku cuba jaga dia punya feel je. Kalau aku rasa lagu ni tak kena lah macam A'au tu kan. Macam kalau kau dengar A'au tu, aku suruh dia nyanyikan dia punya sebutan tu. Kalau kau dengar, dia macam ada macam slang-slang nyanyi. Kamu cintari cua macam tu kan. Sebab aku sadar dia bikin macam tu, sebab lagu ni is tentang dia ni seorang gadis kan, yang macam ada seorang tu orang-orang kaya nak pergi kat dia. Aku cuba nak nampakkan dia ni sebagai orang yang macam tu, yang macam orang kejarkan dia. Macam tu, macam Hollywoodnya cerita lah kot kan, macam tu. Jadi aku bagi dia nyanyi dengan slang yang style yang konon-kononnya macam tu. Feel dia macam tu lah. Macam lagu yang lagu apa tu, lagu yalah, lagu-lagu yang seterusnya tu pun aku kebanyakannya aku just lego dia, bagi dia feel dia sendiri. Senanglah nak bercerita. Dan ada juga untuk album ketiga aku rasa aku selalu pergi ke rumah dia waktu dekat Setiawangsa kan, rumah dia kan. Setiawangsa rumah dia. Kat mana? Aku tak ingatlah Setiawangsa. Dan selalu juga kita berjumpa dan kita try create something yang benda yang okey lah. Dan so bila kita dah okey tu, barulah kita bawa lagu tu production tu ke studio lah. Dulu lah. Selalu juga aku macam, selalu lah macam kita berjumpa ni, kita cari macam ni, kita discuss apa benda nak buat dengan lagu ni macam tu lah. Dululah kan. Sekarang tak adalah. Macam sedih je bunyi dia, kan tak adalah tu. Tak ada cerita kenang masa dulu biasa bila aku betul-betul orang cakap busy dalam production kan. Sekarang kan tak ada, aku kenang nasib tu kan. Kalau boleh okey kan, banyak production dapat kan. Sekarang ni kebanyakan ni kan orang cakap is the singer-songwriter ni benda, dan satu hal lagi is BBNU ni benda. Jadi mungkin bukan aku punya kriteria lagi lah, bukan. Jadi tak apalah, kita faham. Kalau ada rezeki lain, dia lah nanti kan. Tapi sekarang dia orang punya time lah. Waktu dulu tu pun agaknya, waktu aku ramai pun minta lagu aku tu, orang yang sebelum aku pun pandang aku sama juga benda yang sekarang aku pandang kat BBNU tu dengan songwriter, singer-songwriter kan. It's the recycle tu kan. Ya, yeah, betul. Betul tak? BBNU budak baru nak up eh? Budak-budak baru nak up. Okay. BBNU. Kau takkan tak tahu? Tahu lah, tapi aku lupa aku apa maksud dia. Lebih kurang aku tahu lah apa dia punya
konotasi. Yalah, BBM tu tak apa kan. Aku apa-apa? Aku bapak baru nak up. Aku belum bapak lagi. Aku bibi belum bapak. Belum bapak sebab tak ada anak lagi. Belum bapak nak up. Belum bapak. Belum bapak. Barang baru nak up. Alamak, lain. Teringat kat producer kan. Biar tepi, biar tepi, biar tepi, okey? Biar tepi, biar tepi. Aduh. Siti, apa, Sarah, Rais, Rais. Itulah, tadi dia cakap, dia antara penyanyi yang bagus lah dekat Malaysia ni. Kan? So, lagu Au-Au tu memang dahsyat lagu tu. Aku boleh dia punya gatal punya efek pada lagu, impact pada lagu tu. Alamak. Kau dah kerasa pula kat situ. Kita cerita pasal Sarah, kita cerita pasal salah satu artis yang okey kan. Yang bagus kan. Tapi sebenarnya masa time-time tu lah kat aku banyak buat production untuk Nah lah juga. Nah production kan. Lepas tu kan ada satu artis lagi aku buat, is Faradia. 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 Faradia pun okey kan, okey juga lah kan. Tu. Sekali ni aku pertaruhkan ballad. Lagu aku ballad. Lagu ballad. Tapi itulah dia, lagu ballad kita ni tak dijadikan as a single lah. Walaupun pada awal waktu tu memang, oi dengar, diorang aku pertaruhkan lagu tu as a single. Pada awalnya lah kan. So okay dah sedap ni kan. Kita dah ni ada rekod semua ni. Tiba-tiba kan cakap rezeki kita tak ada lah kan. Pukulan Tam lagi power bro. Oh, Tam ada lagu macam tu. Tam lagu. Tam punya lagu Tam yang jadikan single tu. Ya, ya. Bila Tam masuk je pang habis kan. Terus dia ambil lagu Tam. Jadi lagu aku tu aku tak sure dia orang push ke tak. Apa title dia aku dah tak ingat. Aku tak ingat lagu Bertata di Hati eh. Bertata di Hati lagu aku lagu Tam lah. Entah, tapi betul lah Bertata di Hati lah. Lagu Faria, tapi aku tak tahu lagu siapa. Sebenarnya masa album kedua tu atau album pertama yang ada Kesetiaan tu lagu aku dengan Aidit, lagu Aidit dengan aku tu apa tajuk tu aku lupa lah. Ke Hujung Dunia aku rasa. Betul-betul, lagu dunia. Lagu tu pun tidak dipush. Tapi lagu tu mendapat playback pada, apa ni? Play. Para pendengar sendiri yang suka dan request lagu tu. So kadang-kadang aku jumpa dengan orang yang cakap, sukalah lagu lirik atau lagu ke hujung dunia tu. Suka lah. Kenapa lagu tu tak dipush ke apa semua. Aku tanya, mana kau dengar? Dengar di radio lah. Ada juga dia pasang kan. Betul-betul. Kadang-kadang kita tak tahu lagu tu dipasang. Macam lagu Faradia ni pun bila ada dalam 5-6 tahun lepas lah aku push lah lagu tu. Aku just post, aku cakap lagu ni aku kecewa jugalah sebab lagu ni tak di push as a single kan. Dalam tindak aku ceritakan sikit-sikit lah. Tapi Pak Tam Merah kan. Dia cakap lagu ni ada lah kita mainkan. Ke? Aku masih tak pernah dengar pun. Dia cakap ada main kan. Mungkin kita bukannya 24 jam kita dengar radio kan. Sebenarnya ada. Seperkara lagi ya. Ini bukan cakap pasal yang berkenaan dengan lagu ni sendiri in spesifik lah. In general. Because aku start pada tahun lebih kurang awal 2000 kan. Awal 2000. Pada masa tu sebagai penulis lirik, aku bukan hanya bersaing dengan Lolo ataupun Hafsah Hassan yang mana menjadi persaingan bagus tau. Aku bersaing, orang-orang macam aku bersaing dengan siapa tau? A&R manager. Di banyak syarikat pada tahun 2000-an dulu ada banyak syarikat yang masih ada A&R manager lagi. So aku bersaing dengan orang. Bersaing macam mana? A&R manager pun buat lirik. A&R manager punya bini, punya anak, punya suami, punya atuk moyang, punya sepupu, punya jiran yang kawan baik dengan atuk dia punya
Kelepak-kelepuk pun buat lirik juga. Jadi apabila A&R manager, A&R executive buat lirik. Yalah, it's a competition lah kat situ kan. Dia akan compete dengan kita untuk push lagu-lagu mana. Lepas tu dan kadang-kadang dia boleh tahu tau lagu mana yang akan yang orang-orang submit dan mana lagu-lagu yang diorang submit tu yang dia rasa hit, dia buat lirik. Dia buat lirik. So kita bersaing, kita bersaing dengan diorang. Bukan juga lirik saja. A&R tu juga ramai yang buat lagu. Ramai juga buat lagu. Ada juga. Tapi mungkin tak sama dengan lyricist punya benda lah sebab lagu tu selalunya is dia akan kan selalunya kan yang lagu owner lagu tu is the producer kan. So kalau misalnya dia produce lagu tu nampak macam ada conflict of interest kan. Kalau misalnya dia buat lirik tak nampak sangat. So bukan dia yang produce. Dia cuma bagi lirik. So part lagu ni aku rasa tak ada seteruk yang lyricist dapat lah. Dan lagu mesti kena sedap. Lagu mesti kena sedap. Sebab apa? Orang suka dengar lagu bukan dengar lirik. Jadi kalau kau AI manager, kalau lagu kau tak sedap, kau sendiri yang akan cari bahana. Tapi kalau kau ambil lagu orang yang sedap, kau buat lirik lah, aku cinta padamu suci abadi selamanya. Bodoh apa sekalipun kalau lagu tu sedap, hitnya lah. Sedap juga kan. Lagu tu sedap macam mana pun sedap kan. Orang tak pandai dengan lirik tu kan. So saingan aku lebih ketara lah. Tapi masa pun dah berlalu. Kalau orang yang tak berapa ada bakat tu, mereka pun akan layu. Itu je lah. Ya, aku tak tahu lah. Sekarang ni dia punya prosedur, dia punya cakap. Yelah kan, dia punya, yelah, kita nak hantar demo sekarang ni kan. Yelah, macam dulu kau tahu lah kan, bila kita tahu je, ada artis ni nak buat album, pak, kita hantar. Ataupun orang tu cari kita kan, macam tu kan. Kan, kita bagilah kot yang dalam library ataupun kita buat khas untuk dia kan. Sekarang ni aku rasa ada ke orang macam tu lagi, cari-cari lagu ni. Ataupun ni lah, kebanyakan singer-songwriters kan. Ada ke? Macam dah sikit kan dia punya bonus kan, tak tak? Kebanyakan orang buat sendiri lah, single songwriter ataupun studio-studio rumah ni kan, dorang buat sendiri. Hati-hati yang besar ni, orang dah tak buat album dah. So kalau dia cari pun, dia akan bekerjasama dengan apa komposer yang terhangat masa sekarang ataupun kawan komposer yang dia senang kerja dengan. Betul lah. Gairi, sekarang ni apa? Gairi seorang lelaki. Macam mana idea melodi dan cerita tu bermula? Okay, Diary Seorang Lelaki ni dia termasuk dalam album ketiga Petri Haji. Lagu Diary Seorang Lelaki ni aku tak tahulah dalam sebelum ni punya interview kita ada bercerita ke tak benda. Tak cerita lagi kan? Tak ada. Okay. So waktu tu is kita masih ada kontrak dengan KRU, KRU Records, KRU Productions, KRU Music. Ada satu lagi album. Tau. Maksudnya album ni last lah. Album ni last dengan KRU. Jadi bila lagu dah siap, aku pertaruhkan lagu Jika Diberikan Ku Satu Peluang. Jika diberikan ku satu peluang, lagu tu aku suka lagu tu. It's a major song kan, major song, love song lah. Jadi bila dikasi dengar dekat KRU ni semua, dia tak puati dengan lagu-lagu tu, macam tak cukup kuat sebab Melayu ni dia suka minor punya lagu. Minor dan dia cakap kalau kau nak aku lepaskan daripada kontrak sekarang ni yang last album ni kan, kalau nak juga lepaskan kena bagi aku satu big hit lah, macam tu. Dan sebenarnya album Rockaholic tu, album ketiga Rockaholic, is a mini album tau. Kalau ikutkan kontrak, mini album ni tak termasuk dalam satu album. So maksudnya, aku kena buat satu lagi album dengan diorang. Barulah aku dapat release, macam tu kan. Jadi, bila aku cerita dengan dia pak, okey tak apalah aku akan cari macam ni tapi dengan syarat. Aku cakap, bila aku bagi big hit ni, mini album ni akan jadi satu album. Aku cakap, okey dia agree, dia setuju. So,
Itu yang aku, dari seorang lelaki datang kemudian. Dari seorang lelaki ni tak dalam dalam gambar pun sebenarnya. Dia datang paling hujung. Lagu dah settle semua ni kan, lagu. Ada dalam, aku rasa dalam 4 lagu macam tu lah untuk album tu lah. Jadi, datang kemudian. It's a piano bass punya song. Bukan dicipta pakai gitar. Ha, itu yang dapat feel, orang cakap feel-feel ada sikit acid jazz sikit macam tu lah kan. Ha, itu. Ha, waktu tu. Jadi, lirik dia pula. Lirik dia adalah bercerita tentang it's a fiction lah. Sebenarnya cerita love story tu adalah cerita sebenar, tapi aku cuba jadikan dia menjadi satu benda yang lain. Waktu tu aku adalah dengan kisah-kisah bercinta ni kan, dan dengan seorang gadis. Gadis ni dia cakap dia nak study ke luar negara. Aku rasa ke UK kot. UK. Jadi aku bayangkan okay, at the end of the day dia tak jadi ke UK. Dia tak jadi ke UK, tapi based on that story aku bayangkan dia jadi. It's a fiction lah kan, it's a fiction aku jadi. Itu yang jadinya lirik tu dari seorang lelaki tu. Belikan aku diary. So maksudnya apa akan berlaku kalau misalnya dia study kat sana. So macam mana aku nak jumpa dia? Itu yang aku beli tiket sehala tu. Maksudnya aku buat keputusan aku nak pergi sana lah jumpa dia juga. Macam tu. Right. Yes. Good. Aku ada kawan yang macam tu seorang. Ya ke? Siapa? Kawan baik aku lah. Kawan baik aku. Lah. So girlfriend dia pun pergi study ke luar negara. So dia pun beli satu tiket sehala untuk bersama dengan girlfriend dia. Kononnya dia pun nak belajar juga. Oh, iya ke? Siapa tu? Aku tak pernah jumpa. Ada kawan aku. Oh, iya ke? Tapi tak ada. Tapi bila dah sampai ke sana, tak lama lepas tu habis. Sebab tu lah dia tak jadi pergi aku buat lagu. Sebab aku tahu kan. Tapi tak jadi pun aku dengan dia. Mana pun memang tak ada jodoh pun kan. Itu je. Sebenarnya bini aku mudah dah dekat nak masak ni. Oh iya ke? Oh maksudnya seperti, kita terpaksa offkan kita punya sini lah. Seperti pepatah orang putih. The best trilogies come in four. Oh iya ke? Betul lah kan? Betul lah. Semua kita nak sambung lagi lah ni. Setiap trilogi yang hebat-hebat datang dalam empat siri. Ya, aku tak ada hal lah, boleh je. Akan ada part 4 lah. So kalau misalnya tak sampai yang kita 4.5 kan. 1, 4.2 kan. Sampai 10. Betul. Okay je, ini time boleh. Dah sampai 2 minggu. Aku baca beberapa komen eh. Muhammad Rizal Azwar bin Sulaiman. Kau nampak muka aku lagi? Babe, sekarang ni kau buat live. Ni buat live ke apa ni? Tak. Tak ada kan? Tak live. Siapa komen apa? Aku boleh tukar. Ini sama teknologi bro. Aku boleh tukar page. Boleh tukar page. Aku boleh baca ke arah komen-komen yang pernah sampai terdahulu. Okey, kau tukar kami jelah. Okey, aku ingat kan kau boleh terkejut aku kan. Tapi visual kau boleh nampak muka aku kan? Aku nampak muka kau. Hidung kau pun okay. Nampak yang besar macam Jackie Chan ni. Jackie Chan. Jackie Chan oh. Aku jadi cerita nak jadi Jackie Chan dulu. Tak jadi ya. Okey, ni Muhammad Rizal Azwar bin Sulaiman. So Ghetto okay, tu yeah. Drama famous bro Ed. Tengok kat discogs.com. Banyak album 70-an, 80-an dia main drum. Taraf salah bujang sekarang bro. Oh tu kau punya uncle eh? Ya betul lah. Sugito. Rizal ni otai juga ni. Dia boleh kenal Sugito. Siapa Rizal apa? Adik aku bukan adik aku? Bukan. Ni yang bagi komen ni lah. Muhammad Rizal Azwar bin Sulaiman. Apa khabar? Adik aku Rizal. Mana tahu dia yang komen kan? Okay. Tapi dia punya FB bukan Gizal, dia lain nama dia. Okay. Oh tu kan, dia ada komen-komen semua lah. Ni daripada YouTube. Pretty Ugly Band Underrated Music tersendiri, Sulaya Sulai. Okay.
Damak Perdana. Bapak genius dia ni. Ambil artikel paper buat, buat lagu. Macam manalah susun word tu ngam-ngam. Betul juga. Kan. Kan ujung tu kan. Dah cukup sebenarnya kan. ni. Aki. Aki SN Network. Lagu Francis Ford Coppola. Nyanyi masa zaman UiTM. Pergi section 2 terjumpa satu syurga. Tahu tak apa tu? Kau tak tahu. Kau tak tahu? Kau tak tahu. Eh, apa tu? Kau tak tahu apa tu? Tak tahu. Kau kau duduk setiawangsa ke masa tahun-tahun 2003 macam tu 2004, 2003 ke masa? 2003. Kau kau setiawangsa? Aku aku rasa lah. Kenapa? Section 2 tu kat Wangsa Maju weh. Satu syurga tu aku masukkan. Waktu tu kan ada jual VCD, VCD lah bukan DVD. Kan cerita ni kan cerita pasal filem, filem industri kita kita ni kan cerita pasal apa yang aku nak kat industri filem. So tu yang pergi section 2 Wangsa Maju terjumpa satu syurga. Syurga tu bagi aku adalah tempat banyak VCD, VCD haram. I see. Ya, apa budak kita? Budak apa? Itu ada. Aki SN Network. Hello, hello Aki. Lagu Francis Ford Coppola. Nyanyian masa zaman UiTM. Lepas tu dia quote. Pergi section 2 terjumpa satu syurga. Oh ni ini lirik lirik lagu tu eh? Lirik satu lah. Pergi section 2 terjumpa satu syurga. Pulang gembira bagai dalam cerita. Kembalikan film yang dulu lah tu lah. I see. Okay, okay, okay. Sorry, sorry. Aku tak tahu lirik dia macam mana. Ya, ya, ya. Tak apa, tak apa. Okay, bila juga sama okay. Jika okay, Lukman Mahmud, jika diberikan ku satu peluang. Peluang. Yes. Masih okay, macam-macam. Okay, sekejap eh. Banyak jugalah komen yang akan datang. Lagu 5300 apa benda tu? Yes. Oh, ramai orang cakap loadkan lagu 5300 kan? Lagu lima, lagu 5300 antara lagu yang terbaik. Susah betul nak lagu, cari lagu tu. Itu title lagu kau eh? Ya, betul. 5300 tu dalam album kedua. Itu pasal apa tu? It's a ballad song. It's a... Lagu tu bagi aku eksperimen punya lagu bro. Tu lah macam aku cakap dengan kau, album terbaik yang aku pernah buat pergi aku rasa is the album kedua. Dan, aku dan. Pertama macam, Sebelum anak Iron Man cakap I love you 3000, kau dah buat 5300 eh? Yes, kan. Itu ada. Tak ada lah. Itu bukannya ciuman I love you ke benda ke bukan. Adalah. Kan nak kita nak sambung later pun boleh juga kan. Okey, nanti nanti kita sambung. Nanti jap. Okey. Ah, okey. Sikit lagi. Ada siapa mana yang dia cakap dia pernah tengok bapak kau perform? Bapak. Tak apa. Nanti kita kita sambung lagi. Okey kan. Thank you so much. Thank you very much, bro. Be at Samad. Okay, be cool. Be that better, man. Next week, may the fault be with you, okay? Hey, apa tu? Okay. May the fault be with you. Jason. Bye-bye. Jason. Jason Anderson tak komen. Kau ingat tak gitu tu? Jalan menyengit. Mata kabung mi. Hati ke langit. Sabar menanti peluang datang, begitulah.